Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tepat dalam mengambil kebijakan juga sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat. Ketika mengambil sikap dan membuat pernyataan, presiden meminta menteri terkait memberi penjelasan atas apa yang tengah terjadi maupun kebijakan yang dibuat. Kita memerlukan lapangan kerja. Ya. Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya agar tepat dalam mengambil sebuah kebijakan. Begitu juga dalam sikap dan melontarkan pernyataan, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat. Dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada 6 April 2022, Presiden dalam sidang kabinet paripurna 5 April menyebut, "Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak melakukan apa-apa." Seperti dalam kasus kelangkaan minyak goreng dalam 4 bulan terakhir, di mana tidak ada penjelasan dari Menteri terkait. Begitu juga saat kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax dari harga Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter. Presiden menyatakan tidak adanya penjelasan dari Menteri terkait atas hal tersebut. Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diem semuanya, nggak ada statement, hati-hati dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain, mungkin nggak kerja. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan para menteri dan kepala lembaga agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Mengingat saat ini beberapa kebutuhan pangan seperti gandum, kedelai, hingga minyak goreng sedang mengalami kenaikan menjelang lebaran. Semua harus selalu dikonsolidasikan dan dirapatkan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan. Dito Rosito, Garuda TV melaporkan. Apa ini terjadi?